Bahodopi nanti Veronical, tahun lalu kan kami bilang dalam tahap penjajakan mencari partner. Saat ini kami sudah mengerucut ke satu partner, jadi sudah terpilihlah partnernya. Dan dalam tahap final negotiation, komersial. Jadi harapan kami bisa segera rampung. Memang proses negosiasi komersial ini lebih panjang dari yang diekspektasikan, tapi kami yakin bisa serampung dalam waktu dekat. Nah, nanti jumlah kapasitasnya akan sekitar 70.000 ton dalam range itu nikel mountain ya. Kemudian nilai investasi di kisaran 1,6-1,8 miliar US dollar untuk pabrik saja. Di luar pabrik mining itu sekitar 300 juta dolar. Kalau mining nanti 100% kami, kalau untuk smelternya nanti ada kongsi kita dengan partner, partnernya dari Cina. Kalau untuk yang di Pomalaa, pabriknya nanti teknologinya HPAL, itu produksinya nanti bentuknya mixed sulfide product, yaitu bahan baku untuk baterai mobil listrik. Partner kami adalah Sumitomo Metal Mining, saya rasa sudah publicly known. Kami juga dalam tahap final negotiation commercial, harusnya bisa cepat rampung. Sekarang yang menjadi tantangan terbesar Pomalaa adalah di perizinan. Kami sedang proses amdalnya, harapan kami bisa segera dapat, sehingga kami bisa proses izin-izin lanjutannya seperti PPKH, permit dam dan lain-lainnya. Total investasi akan sekitar 2,5 miliar US dollar untuk pabriknya saja, di mana akan ada kongsi juga PT Vale di situ. Untuk tambangnya sekitar 300 juta dolar dari PT Vale sendiri. Itu sekilas ya. Terima kasih. Di Bahodopi maupun Pomalaa kami sudah dapat izin eksplorasi. Nah, sekarang dalam tahap yang Pomalaa kan harus dapat amdal dulu baru bisa kita maju IPPKH naik tingkat ke eksploitasi. Jadi tidak ada pengaruh karena eksplorasinya sudah dapat. Nah, yang saya maksud tadi IPPKH adalah eksploitasi nanti kalau amdalnya sudah jadi. Memang kemarin ini barusan kami dipanggil untuk FGD di BKPM. Dari pemerintah ingin serius lah mempercepat semua investasi-investasi rencana yang ada ini bagaimana dipercepat. Jadi situ ada diskusi, kami sambut dengan sangat baik, bahkan nanti ada susulan meeting, apalagi hambatan-hambatan yang dirasakan oleh PT Vale, dari BKPM akan berkomitmen untuk mengkoordinasi antar departemen sehingga bisa mempercepat pengguliran dana untuk investasi.